Halo, selamat pagi. Ya opo ya kabare kanca-kancane Simbok? Podho waras kabeh alhamdulillah. Simbok ya seger waras. Hari ini Simbok akan membuat cemilan ya, teman-teman ya, dari tahu dan jamur kuping. Untuk lauk makan juga bisa, untuk cemilan bisa. Ini ada 1 biji tahu, 100 gram jamur kuping nanti dicincang simbok, daun bawang. Ini untuk dasarnya tahu gulung ya. 4 sendok makan terigu, 2 butir telur, bumbunya hanya bawang putih, lada, gula dan garam. Ini 200 eh 2 sendok, maaf ya teman, 2 sendok makan terigu nanti untuk adonan tahunya. Selamat mencoba cemilan tahu gulung ala simbok. Salam sehat dari Simbok, matur nuwun. Teman-teman, ini tahu yang sudah dihancurkan sama Simbok seperti ini ya teman-teman ya. Masukkan daun bawangnya, jamur kuping, aduk-aduk seperti ini ya teman-teman ya, sampai rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 sendok makan terigu ya teman-teman, untuk melekatkan jamur sama tahunya. Ini bawang putih 4 biji yang sudah dihaluskan simbok, garam lada 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan gula 1 sendok teh. Teman-teman boleh pakai bumbu penyedap atau kaldu jamur lainnya ya. Diaduk lagi sampai rata ya teman-teman ya, sampai menyatu. Selamat mencoba cemilan tahu gulung ala Simbok. Teman, Simbok akan membuat adonan anu gulungnya ya, untuk menggulung tahu. 2 butir telur, 4 sendok makan terigu, lada setengah sendok teh, dan garam setengah sendok teh. Diaduk-aduk dulu ya teman-teman, seperti ini sampai merata. Setelah merata, masukkan air ya teman-teman ya. Tadi lupa nggak di video sama Simbok. Masukkan air, diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Seperti ini ya teman-teman adonan gulungnya untuk menggulung tahu. Ini sudah disaring simbok ya, tidak ada berintil-berintilnya tuh, seperti ini ya. Selamat mencoba tahu gulung ala simbok. Teman-teman, simbok akan bikin datarnya ya untuk menggulung tahu. Ini sudah diolesi dengan minyak sama simbok. Diputer-puter seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai seperti ini ya teman-teman ya, lalu diangkat sama simbok. Teman-teman, simbok akan mengisi ininya apa? Tahu gulungnya ya, seperti ini. Ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman ya. Terus dilipat ke dalam. Tangannya simbok sudah bersih ya. Terus gini, ditekan-tekan lagi. Ini dimasukkan ke sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti dikukus sama simbok. Lakukan sampai selesai. Teman-teman ya, dikukus sama simbok selama 20 menit, lalu digoreng. Simbok ini untuk lauk makan juga bisa, dengan nasi anget-anget ya teman-teman. Nanti makan sama saus atau mayones. Selamat mencoba tahu gulung ala simbok. Teman-teman, simbok akan mengukus. Ini sudah dilemei simbok sama daun ya, seperti ini. Aduh panas ya, aduh panas. Seperti ini ya teman-teman. Selama 15 menit. Ini tutup tutupnya dantang, kasih apa itu, selemek. Selemek ya, kata Jawa selemek, biar enggak airnya, biar enggak netes ke bawah. Teman-teman, simbok akan menggoreng tahu gulungnya ya. Ini yang sudah dingin, lalu digoreng sama simbok. Baliknya 2 kali aja ya teman-teman ya, biar enggak pecah.
seperti ini ya teman-teman ya, lalu diangkat sama Simbok. Teman-teman, tahu gulungnya Simbok sudah matang ya. Simbok akan encip-encip. Nanti dicocol dengan saus ini ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dicocol gini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Luarnya crispy, dalamnya lembut, gurih. Ini untuk ide jualan juga bisa ya, untuk lauk makan juga bisa dengan nasi hangat-hangat. Selamat mencoba tahu gulung ala Simbok. Dan terima kasih yang sudah subscribe like video Simbok. Monggo lanjut, incip-incip tahu gulungnya Simbok.